Bintang kecil woy, di langit yang biru, cap cap amat banyak. Alright, saatnya aku reaction yang sudah request lagi. Ini ada request dari member VIP lagi cuy. Namanya adalah Bang MDRG Elika Paujin, judulnya Mamu Hobo. Wah, ini kayaknya artis lokal dari Sarawak atau Sabah ini ya, mungkin ya. Aku kurang tahu juga cuy, karena ini baru pertama kali aku mau reaction, mau dengar lagunya Elika Paujin ini cuy. Nah, ini dia lagunya ya. 2 bulan yang lalu sudah diupload ya dari Band Studio ini, 447.000 kali ditonton. Kita lihat deskripsi videonya ya. Nah, ini dia cuy. Enggak ada tulisan apa-apa nih cuy. Cuma ada penyanyi Elika Paujin, liriknya dari Band Simon. PNC 2020 Band Studio, siap. Nah, ini liriknya ya. Liriknya fansnya yang itu. Apa artinya Momu Hobo? Apa artinya cuy Momu Hobo itu cuy? Ini bahasa mana ya? Ini kayaknya bahasa Sabah Sarawak lah ini ya. Ya, lagu Sarawak lah mungkin ini ya. Bahasa Sarawak Sabah lah ya. Aku kurang paham cuy bahasanya ini. Susah banget bahasanya Sarawak ini cuy. Jadi karena aku kurang paham bahasanya, mungkin sedikit aja aku paham ya bahasanya ya. Mungkin ada yang aku tahu lah artinya nanti ya. Aku komentar nanti musiknya aja ya, biar aku nggak salah nanti kalau aku komentar liriknya nanti salah lagi ya. Aku komentar musiknya aja ya. Atau mungkin nanti Bang MDRD nanti bisa kasih translate bahasa Melayu, bahasa Indonesianya mungkin ya. Translate dari lagu ini ya, biar orang juga paham apa artinya ya. Ya, langsung aja kita lihat ya. Elika Paujin, Momu Hobo. Momu Hobo. Indah. 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 Indah riek. Tuh kan, Sarawak ini. Sudah pakai sape depannya itu, suaranya mirip-mirip sapi. Nadanya. Ini artis baru nih kayaknya ya. Artis lokal baru nih kayaknya. Masih muda juga Elika Paujin. Ini orangnya. Iya cuy, ini kayaknya masih muda banget ini cuy Elika Paujin ini. Masih puluhan mungkin ya. Mungkin 25, 26 mungkin ya. Dan cantik juga ya. Oh cuy, coba lihat cuy ya, ini cuy ya. 5 bulan yang lalu dia sudah upload official audio liriknya cuy. 3,6 juta kali ditonton ya, Mamu Hobo ini. Oh ternyata lagu ini lagu viral juga cuy di Sarawak sana ya, Elika Paujin ini ya. Audio liriknya 3,6 juta cuy, gila. Oh my god. Ini orangnya ini. Tuh masih. Wih, gila. Aku salut banget cuy ya sama orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak ini. Banyak betul talenta-talenta penyanyi di Sarawak ini cuy. Suaranya pun bukan kaleng-kaleng semua, suaranya pun punya karakter semua, gila ya. Cuma nggak terlalu terekspos aja ya, jadi orang nggak tahu. Karena mereka membawakan lagu-lagu bahasa-bahasa daerah kan ya. Dari awal aja suaranya sudah impress aku cuy sama suaranya ini. Gila, suaranya, karakternya tebal banget. Mantap Elika Paujin ini cuy. Oh, gila, power suaranya. Ini bahasa mana lagi nih cuy? Aku gak ngerti cuy. Ini kayaknya bahasa daerah-daerah lagi ya, dari di Sarawak sana ya. Aku gak ngerti nih cuy. Ini beda lagi nih bahasanya ini. Aku baru pertama kali dengar ini bahasanya ini. Beda lagi nih, mungkin bahasa Sarawak tapi daerah-daerahnya lagi mungkin ya. Kayak bahasa Jepang bahasanya ya. Kalau orang nggak tahu ini bahasa Sarawak ini, dikiranya bahasa Jepang ini cuy. Tuh. Cantik-cantik ya orang sana. Tuh kan, kayak bahasa Jepang kan? Kalau orang nggak tahu pasti dikira ini bahasa Jepang cuy. Sayangnya juga satu lagi yang nggak ada translatannya ya, nggak ada subtitlesnya. Harusnya lebih bagus lagi kalau dia bikin subtitles ya, bahasa original sama bahasa Melayu gitu. Jadi orang tahu, paham apa artinya ya. Gila suaranya. Bahasa Jepang betul ini cuy. Ini
memang cuy, orang-orang sana itu, orang-orang Sarawak itu kayaknya penyanyinya bagus-bagus semua cuy. Suaranya punya karakter semua cuy. Karakternya tebal-tebal semua cuy. Banyak kan aku sudah reaction penyanyi-penyanyi dari Sarawak, Sabah gitu. Suaranya khas semua cuy. Salah satunya Elika Paujin ini, gila gak nyangka aku suaranya kayak gini. Power suaranya, kencang suaranya, dahsyat. Menggelegar suaranya. Memang suka nyanyi mungkin ya, orang-orang sana ya. Bahasa Jepang banget ini cuy. Wah, gak ngerti ya, gak ngerti sama sekali aku bahasanya cuy. Tapi kalau musiknya asik, suaranya mantap Elika Paujin ini. Cuman aku gak ngerti banget liriknya ini. Seakan aku mendengarkan lagu-lagu luar negeri cuy. Tapi oke banget cuy, mantap. Mantap. Gila, tapi ini agak-agak sedikit rock ya suara dia ini ya. Kalau nyanyi rock bagus dia ini. Ini juga musiknya agak-agak rock sedikit ini cuy. Jadi dapat banget lagunya dia nyanyikan, mantap. Mantap, gurih, menyegarkan. Kalau aku tahu artinya lebih pasti lebih dapat aku dengar lagu ini cuy. Karena nggak tahu artinya aja aku sudah suka dengan suaranya dia. Oh, cowoknya selingkuh cuy. Tuh kan, siapa tuh katanya, ya kan, siapa tuh cowoknya selingkuh. Ternyata ini lagu tentang perselingkuhan kayaknya. Dilihat dari MV-nya ya, karena aku nggak ngerti liriknya apa artinya. Oh, dilihatnya handphonenya tuh. Di Instagram. Oh, merasa terhianati. Oh, suaranya gila. Oh, ternyata kamu sudah punya pacar katanya kan. Ini siapa gitu. Oh, ini lagu tentang perselingkuhan cuy. Cowoknya main belakang ternyata. Ini siapa katanya. Oh kan, itu temanku katanya. Oh, power suara dia ini ya, gila. Pergi kamu katanya, pergi kamu dari rumah ini. Oke, aku pergi katanya. Gila, suara dia itu dahsyat banget ya. Kenapa ya nggak bawa lagu-lagu bahasa Melayu aja gitu. Suara-suara mantap kayak gini. Kayak punya Elika Paujin yang suaranya kan sudah mantap gitu. Kenapa dia nggak nyanyi lagu-lagu Melayu aja apa? Karena view-nya juga mantap juga ya. Walaupun dia bahasanya bahasa Sarawak, bahasa daerah seperti ini. View-nya lumayan juga cuy. 3,6 juta gila. Jadi pasti banyak yang ngerti lagu ini ya. Banyak penduduk Borneo tuh cuy. Yang ngerti lagu ini lebih banyak lagi ya. Gila, ini bahasanya bahasa Jepang banget ya. Mobilnya. Wih, tabrakan dia. Tabrakan dia cuy. Oh enggak. Namuho momoho botoruha. Momoho botoruha. Oh, momoho botoruha. Wih, itu bahasa Jepang banget. Gak tahu aku artinya cuy, tapi kayak bahasa Jepang banget ya. Coba Bang MDRD ini cobalah kasih translitannya di bawah ya, biar semua orang tahu. Mantap, mantap, mantap. Kasih aplaus. Mantap.
Elika Paujin, gila, aku gak nyangka suara yang sebagus itu, sepower itu cuy, Elika Paujin ini. Ya seperti yang aku bilang tadi cuy ya, banyak orang-orang sana itu, orang Sarawak, orang Sabah itu yang punya suara-suara yang mantap-mantap cuy. Karakter suara mereka tuh khas-khas semua cuy, tebal semua ya, banyak banget cuy. Yang sudah jadi artis juga ada, Tujuh itu juga khas juga kan, dari situ juga kan, dari Sabah kan, dari Borneo juga kan. Sayang banget tadi gak ada subtitlesnya, jadi aku gak bisa tahu apa artinya ya. Cuman kayaknya lagu perselingkuhan itu cuy, lagu tentang cheating ya, cowoknya selingkuh dengan cewek lain gitu kan. Tapi oke banget cuy, aku suka banget karakter vokalnya Elika Paujin ini, berat-berat gimana gitu ya, berat-berat nge-pop rock kayak gitu ya. Mantap suaranya ini ya, mantap lah untuk lagunya ini ya. 3,6 juta cuy audio liriknya tadi ditonton orang, berarti viral juga lagu ini ya. Elika Paujin ini mantap, luar biasa cuy, mantap guris menyegarkan. Ya itu dia tadi request dari Bang MD Ardi ya, dan terima kasih Bang MD Ardi sudah request lagu ini. Jadi aku akhirnya tahu Elika Paujin juga. Wah, artis-artis lokal seperti ini perlu kita support juga cuy. So untuk kalian yang ingin gabung jadi member VIP, caranya gampang, silakan klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe itu ya. Dan setiap bulannya aku akan bagi-bagi giveaway, seperti bulan ini aku akan bagi giveaway yang seperti ini cuy. Halo teman-teman semuanya, ada berita bagus ini. Indoreact mau bagi-bagi hadiah lagi, mau giveaway lagi. Sudah lama aku nggak giveaway. Jadi kali ini adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari Indoreact. Mantap. Jadi di bulan ini giveaway-nya adalah channel YouTube. Ya, aku akan bagikan satu channel YouTube untuk satu orang pemenang yang akan aku pilih secara random, secara acak. Dan channel YouTube itu berisikan 1200 lebih subscribers ya. Itu orang asli semua cuy, real orang semua cuy ya. Dan subscribersnya itu kebanyakan dari Malaysia. Jadi kalian untuk orang-orang Malaysia, wah ini pas banget ini channel YouTube untuk kalian. Mantap. Nah, channel YouTube ini tidak ada kontennya, alias kosong ya. Jadi kalian harus isi dulu konten-konten original kalian. Dan channel YouTube ini hanya berisikan subscribers tanpa ada watch time-nya atau kontennya ya. Jadi aku berikan channel YouTube hanya dengan subscribers-nya aja ya, 1200 lebih subscriber cuy. Mantap. Nyari subscribers itu susah banget cuy. Jadi ini kesempatan kalian kalau kalian mau jadi YouTuber. Nah, sarannya apa aja? Sarannya gampang banget cuy. Kalian cuma harus gabung atau join jadi member VIP Indoreact cuy. Ada dua paket, yaitu VIP 1 dan VIP 2. Kalian bisa pilih yang mana aja boleh. Yang penting kalian sudah menjadi member VIP channel Indoreact cuy. Gak ada ruginya dengan menjadi member VIP. Kalian banyak dapat keuntungan-keuntungannya. Silahkan cek video aku yang sebelumnya ya. Dan ditambah lagi ada kesempatan menang dapat giveaway channel YouTube ini cuy. Mantul kan? Mantap kan? Wah gila. Yang penting rasanya mantap. Dan dua syarat lagi adalah komen serta like semua video yang aku upload ya cuy ya. Setiap video yang aku upload setiap harinya, kalian wajib komen dan like video itu ya cuy. Itu aja syaratnya, gampang banget jadi member VIP, komen dan like cuy. Itu aja, mantap kan? Dan kalian berkesempatan mendapatkan channel YouTube 1200 lebih subscriber cuy. Wow, mantap. Mantul. Jadi member ya cuy ya. Jangan lupa lo cuy, support terus Indoreact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia giveaway bulan ini. Jadi jangan lupa untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan belum join jadi member VIP, join dulu cuy ya. Nggak juga nggak apa-apa cuy, nggak dipaksa cuy. Yang penting kalian enjoy ya. Siap. Oke lah, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi Panjin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.